Petugas Polsek Teluk Betung Selatan berhasil meringkus satu orang pelaku pencurian motor curanmor di Jalan Yosudarso Bumiwaras, Bandar Lampung pada Jumat 11 November 2022. Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Adit Prianto mengatakan, pelaku berinisial FI, warga Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Barat. Pelaku ditangkap usai mencuri satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BE2122ACB milik korban Anggi Susanti. Dari Polsek Teluk Betung Selatan telah mengamankan satu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363. Pelaku inisial FI, umur 46 tahun, pekerjaan supir. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Ilham Diskursus Network melaporkan.